Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi dalaini amin. Faslun qala al-ustaz Zainul Islam Abdul Qasim adamullahu izzahu wa hadhihi fusulun tashtamilu ala bayani aqaidihim fi masaili tauhidi zakarna ala wajhi tartibi. Berkata oleh Al-Ustaz Zainul Islam, ya, hiasan Islam, Abul Qasim, ya, ini Abul Qasim, semoga Allah mensenantiasakan akan kemuliaannya. Amin. Wahazi ini adalah fasal-fasal tashtamil yang meliputi ala bayani aqaidihim, atas penjelasan akidah-akidah mereka, atas penjelasan akidah-akidah mereka fi masaili tauhid, tentang masalah-masalah tauhid, zakarna'a yang kami sebutkan dia ala wajib tertib, atas jalan tertib. Qala syuyukhu hadhihi at-tariqi ala ma yadullu alaihi mutafarriqatu kalamihim wa mutafarraqatu majmu' kalamihim wa majmu'atuhum wa musannafatuhum fi tauhid. Berkata oleh Syekh, ini tariqah atas sesuatu yang menyuki atasnya berpencaran kalam mereka, berpencaran, bertebaran kalam mereka dan berkumpulnya, dan ya, tulis susunan-susunan kitab mereka dalam tauhid, musannaf ini karangan-karangan mereka dalam tauhid, ya. Ya. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala. Dawa musan tadi wa mutafaraqatu kalamihim, kalam mereka. Ya, dan wa majmu'atihim itu ya. Dan wa majmu'atuha, kumpulan ya. Yang menunjuki atasnya oleh bertebaran kalam-kalam mereka. Jadi kalam-kalamnya banyak gitu. Di mana-mana. Dan himpunannya, himpunannya kalam-kalam mereka dan kitab-kitabnya, ya, musannafatihim, ya, kitab-kitabnya kalamihim, ya, tauhid dalam tauhid banyak bertebaran oleh ulama tasawuf. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala mawjudun qadimun wahidun hakimun qadirun alimun qairun rahimun muridun samiun majidun rafiun mutakallimun basirun mutakabbirun qadirun ayyun ahadun baqin samadun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, itu mawjud, ada Allah. Qadimun, Allah dahulu, dahulunya Allah enggak didahului oleh sesuatu, enggak ada pertamanya. Wahidun, Allah Esa. Hakimun, Allah bijaksana. Qadirun, Allah maha kuasa. Alimun, Allah maha mengetahui. Qairun, Allah maha ya, kohar, maha ya, memaksa, ya. Nah, bisa memaksa macam-macam nih maknanya. Qairun, Warahimun, Allah maha penyayang. Muridun, maha menghendaki. Samiun, maha ya, mendengar. Majidun, maha mulia. Rafiun, maha tinggi. Mutakallimun, maha berkata-kata. Basirun, maha melihat. Mutakabbirun, Allah maha sombong. Ya, kalau Allah sombong enggak apa-apa. Ya, pantas sombong. Kalau kita sombong apaan? Apaan? Yang kita sombongin apaan? Enggak ada. Yang paling kuat. Ada yang lebih kuat dari kita. Paling pintar, banyak yang lebih pintar. Paling ganteng, banyak yang lebih ganteng dari kita. Enggak ada. Paling cantik, ya, dicantik dari mana? Orang bau. Iya. Ya, kalau ee bau enggak? Bau. Keteknya bau, semua bau. Enggak ada. Allah yang maha semuanya. Enggak ada pantas kita sombong-sombongin, enggak ada. Iya, katanya kita paling kaya, kaya dari mana? Ente masih kurang terus, berarti masih miskin. Yang kaya tuh udah gak butuh apa-apa tuh.
Enggak tahu apa-apa, dia udah kaya aja tuh. Allah yang begitu, enggak ada kita. Ya, kita ini duit kita banyak ini titipan dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita ini titipan dari Allah. Jangan sampai kita tidak menyalurkan harta kita kepada yang berhak sebelum dipecat sama Allah secara paksa. Masya Allah. Dipecat sama Allah secara paksa bagaimana? Dimatiin. Itu pecat paksa itu. Dipecat paksa, dimatiin. Iya, kalau dimatiin duit kita beralih kepada siapa? Ahli waris kita. Ahli waris kita. Nah, ahli waris kita kira-kira ingat enggak kira sama kita tuh? Iya. Kalau kita enggak ingat apalagi sama orang gitu. Iya. Qadirun yang maha kuasa, hayyun yang maha hidup, ahadun yang maha esa, baqin yang kekal, somadun. Iya, tempat meminta. Wa annahu alimun bi'ilmin, dan bahwasanya Allah maha mengetahui dengan ya, ilmunya. Qadirun bi kudratin, Allah maha kuasa dengan kuasanya. Ini sebab maksudnya ya, tetap ya, dengan Allah hakikatnya. Muridun bi iradatin, Allah menghendaki dengan iradahnya, sebab iradahnya gitu. Samiun bi sam'in, Allah mau mendengar dengan sebab pendengarannya. Basirun yubsiru bi basarin, Maha melihat dengan penglihatannya. Mutakallimun bi kalamin, Allah mau berkata-kata dengan kalamnya, dengan sifat kalamnya. Hayyun bi ayatin, Allah yang maha hidup dengan hidupnya. Bakin bi baqain, Allah maha kekal dengan Allah yang kekal dengan sifat kekalnya. Walahu yadani, walahu yadani uma sifatani yakhluqu bi imma yasha'u, bagi Allah mempunyai dua tangan, keduanya mempunyai dua sifat, menciptakan dengan keduanya apa yang dia kehendaki. Jangan dibilang Allah punya tangan nih ya. Oh, dalam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai kekuasaan. Ala taksisi atas pengkhususan, walaul wajuh, bagi Allah mempunyai wajah. Iya. Wasifatun zatihi mukhtasatun bizatihi, sifat-sifat zatnya Allah Ta'ala tertentu dengan zatnya. La yuqalu hiya huwa, tidak boleh dikatakan dia itu dia. Wala iya aghyarun la'u, dan tidak dikatakan dia itu adalah berubah untuknya. Bal hiya sifatun azaliyatun, bahkan dia adalah sifat-sifat yang azali, yang dahulu tapi tidak ada pendahulunya. Wa nu'utun sarmadaniyatun, dan sifat-sifat yang abadi juga sama ya, yang dahulu. Wallahu a'lam bishawab, wa annahu ahadiyu zati laisa yushbihu syai'an minal masnu'ati.